soul that you dreamed it be. Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, GB, di readingan zodiak bulan April untuk zodiak rasi Aquarius. Seperti biasa, energi aku tarik vice versa dan bisa kebolak-balik. Dan belum tentu energimu ke bawah di sini. Jika kamu ingin resonate, kamu bisa personal private reading kepada admin. Kartu udah aku shuffle. Ini udah aku bagi-bagi antara cinta, spiritual, dan karir. Oke, to the point aja ya. Aku bacain aja langsung. Tentang rezeki, kita dapat dua kartu. Untuk Aquarius, di sini dapat Three of Cup dan dapat The Hangman. Di sini tentang rezeki. Nampaknya di bulan April kamu akan banyak rezeki. Tidak kekurangan, tidak berlebih, sedang-sedang aja. Dan di bulan April mungkin berkaitan dengan bulan puasa, kamu banyak dapat santunan. Banyak yang ngasih, banyak yang bantu kamu. Dan saya lihat di sini kamu ada yang nganggur ya, nggak dapat kerjaan, atau kamu banyak yang melakukan apa ya, malas cari duit, banyak istirahat. Di sini banyak sekali istirahat, mungkin karena terkait bulan suci Ramadan. Di saat kamu istirahat inilah, meskipun kamu istirahat tidak bekerja atau nganggur atau apa, tapi rezeki tetap jalan terus, tetap ada rezeki buat kalian. Buat Aquarius lumayan di bulan ini. Kemudian aku bacain tentang spiritualis. Tentang spiritual, kamu dapat dua kartu. Ada pack of one. Ada five of one. Di sini nampaknya secara spiritual kamu ingin berkembang. Kamu ingin maju. Kamu membutuhkan penuntun, tapi kamu masih ragu-ragu mau milih guru yang pas ya buat kamu untuk membimbing jalan spiritual kamu. Kamu bertanya-tanya, benar nggak nih jalan yang saya lalui? Kamu dalam kebimbangan, keraguan saat ini di bulan April, orang-orang Aquarius. Apakah jalan yang kamu lalui ini benar? Banyak halangan dan tantangan. Ada musuh dalam selimut di bulan April. Kamu banyak musuh di dimensi lain. Banyak yang nyerang. Kayaknya bukan lebih dari satu orang, kayaknya berkelompok ini yang bakal nyerang kamu di bulan April. Energi terbaca sama saya di sini akan ada penyerangan gaib di bulan April gitu, kayaknya berkelompok. Gitu menyerang bareng-bareng gitu kamu. Kamu harus hati-hati menghadapi musuh dalam selimut, siapapun dia, teman ataupun kekasih, saudara atau siapapun bisa menjadi musuh di dalam spiritual. Di sini ada energi pengeroyokan di alam gaib. Ada energi penyerangan dadakan yang sungguh-sungguh membuat kamu down gitu. Meskipun kamu pada akhirnya menang, saya melihat seperti itu. Kemudian di percintaan, asmara, kita dapat 4 kartu. Kita dapat Two of Cup. Kita dapat Ten of Swords. Kita dapat The Pool. Dan kita juga dapat The Empress. Nampaknya di sini ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu, ada yang kangen sama kamu gitu. Ada seseorang yang kembali, mantan ke hidup kalian. Atau ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian. Kalian akan mengalami fase cinta, jatuh cinta kembali sama orang yang sama, orang yang lama gitu. Pokoknya ada hubungan yang bersemi kembali. Tapi bukan orang baru, ini orang lama, kayak mantan balik gitu. Dan akan ada yang bertemu ini di bulan April, tepatnya di bulan puasa. Seseorang yang LDR jarak jauh akan bertemu dengan kalian gitu. Kalian akan bertemu, dan di sini juga apa ya? Ada, saya melihat ada energi seseorang yang kembali. Ada, kalau umpama kamu public figure, banyak yang akan kembali kepada kamu. Berbondong-bondong akan banyak yang kembali kepada diri kamu. Yang semula menjauhi kamu, yang semula membenci dan memfitnah kamu, akhirnya semua kembali ke diri kamu gitu. Dan di sini saya melihat ada kabar baik di bulan April untuk kamu.
tentang hubungan kamu yang dulu dijeda, yang dulu nggak ada kabar, yang apa gitu, kamu akan nemuin kabar gitu, nggak di ghosting lagi. Pokoknya ada sesuatu harapan tentang percintaan, dan endingnya kalian akan bertemu di bulan April ini, di bulan puasa ini. Kalian akan ada yang bertemu dengan seseorang yang kalian sungguh impikan dan kalian harapkan. Oke, segitu readingan aku Aquarius. Itu di bulan April. Terima kasih sudah bersama video aku. See you, bye-bye.